crypto has come a long way to become number one in Indonesia. And now, we present Tokoverse, an ecosystem powered by TKO that serves the community in many ways. From elevating local artists by selling NFT art, incubating diverse local blockchain projects, to educating the community in crypto assets trading and investing, all enabling you to be ready for more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pedoman hidup berupa Al-Quran. Al-Quran ini apabila kita analogikan adalah kompas kita, petunjuk jalan kita dalam menjalani hidup ini supaya terus berjalan di jalan yang lurus. Kita bisa bayangkan ketika kita bepergian ke suatu tempat yang kita tidak pernah tahu jalannya, mana rutenya, tentu kita akan tersesat. Namun ketika ada map, ketika ada peta, akan lebih memudahkan kita untuk menemui tujuan yang kita sudah rencanakan sejak awal. Demikian juga Al-Quran. Allah memberikan kita satu pedoman yang dimana Al-Quran ini tidak akan membuat hidup kita menjadi tersesat. Tidak akan membuat hidup kita akan menjadi susah. Tidak akan membuat hidup kita akan menjadi berat. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Thaha yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadzkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini, kata Allah, untuk membuat hidup kalian menjadi susah. Hidup kalian menjadi berat. Illa tadzkiratan liman yakhsha, kecuali menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut kepadanya. Menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsir beliau Khawatir Asy-Sya'rawi, salah satu mukjizat yang Allah perlihatkan kepada umat manusia ketika turunnya Al-Qur'an adalah mukjizat psikologi Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an dengan berbagai macam jenis mukjizat yang ada dalam Al-Qur'an itu. Namun menurut Syekh Mutawalli, mukjizat yang pertama kali Allah perlihatkan kepada mereka ketika itu adalah mukjizat psikologi Al-Qur'an atau yang disebut dengan ijazun nafsil basyariyah. Ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu mendengar adiknya Fatimah masuk Islam beserta suaminya Sa'id bin Zaid, begitu marahnya sahabat Umar karena di satu sisi Umar ini begitu benci terhadap Islam, begitu benci terhadap Nabi Muhammad. Namun tiba-tiba ternyata adiknya yang masuk Islam. Bisa kita bayangkan begitu marahnya Sayyidina Umar. Maka ketika Umar mendengar berita adiknya Fatimah masuk Islam, dia bergegas nyamperin adiknya. Ketika sampai di rumah adiknya, dia tanya, betul enggak engkau masuk Islam? Bahkan ketika itu sahabat Umar hampir memukul adik iparnya. Tetapi dengan sigap Fatimah ini menghalangi kakaknya. Dengan tanpa sadar, tiba-tiba saja Sayyidina Umar melayangkan tangannya ke pipi adiknya Fatimah sehingga mengeluarkan darah. Disitulah kemudian keluarlah iba, keluarlah rasa kasihan dalam hati Sayyidina Umar ketika itu. Nah, dalam kondisi situasi psikologi Umar yang dalam keadaan sedih, dalam keadaan iba melihat keluar darah dari wajah adiknya,
dia lalu pelan-pelan meminta apa yang tadi engkau baca, wahai Fatimah, bacakan di hadapanku. Baru kemudian adiknya Fatimah membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Thaha yang berbunyi, Thaha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Ya. Begitu indah, begitu luar biasanya bacaan Al-Quran sampai menyentuh hati terdalam Sayyidina Umar ketika itu. 100% hati yang penuh dengan amar, hati yang penuh dengan rasa kebencian terhadap Islam berubah 100% lembut, lunak ketika mendengar bacaan Al-Quran. Ini salah satu keistimewaan Al-Quran, dapat menaklukkan hati manusia, dapat masuk ke dalam hati manusia yang paling dalam. Bahkan manusia yang paling keras, yaitu baginda Sayyidina Umar pun langsung jatuh cinta terhadap Islam. Langsung minta untuk dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, salah satu bukti juga yang menunjukkan keistimewaan Al-Quran adalah ketika para elit kafir Quraisy ketika itu, mereka begitu takut kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, begitu takut mereka. Maka ketika Nabi sering membaca Al-Quran, Nabi itu ketika di Mekah sering membaca Al-Quran dengan suara nyaring, ya, dengan suara yang tinggi. Ini membuat khawatir para elit kafir Quraisy ketika itu. Makanya dijelaskan di dalam surah Fussilat itu, La tasma'u li hadzal Quran. Kata para elit kafir Quraisy, jangan kalian sampai dapat mendengar bacaan-bacaan Al-Quran itu. Wa alghaw fihi la'allakum taglibun. Kalau bisa, kalian silahkan berbuat onar, bersiul, bernyanyi, sehingga orang tidak akan mampu mendengar bacaan Al-Quran. Nah, ini yang dilakukan oleh para elit kafir Quraisy. Ketika Nabi mulai baca Al-Quran, dia kerahkan semua anak-anak muda ini untuk bersiul. Ya, ada yang berlagu, ada yang bernyanyi, ada yang mukul gendang. Supaya tujuannya apa? Supaya orang nggak bisa mendengar bacaan Al-Quran yang keluar dari lidahnya Rasulullah SAW. Mereka khawatir, mereka takut. Kalau sampai orang-orang Arab ketika itu mendengar Al-Quran, akan berubahlah hati mereka yang keras, yang benci terhadap Islam, untuk beriman, bahkan cinta, jatuh cinta terhadap Nabi Muhammad dan Islam dan Al-Quran ketika itu. Inilah yang dikhawatirkan oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Tentu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan Al-Quran yang dimana menjadi bukti mukjizat Al-Quran itu sendiri. Dan di sini mukjizat Al-Quran yang saya sampaikan adalah Al-Quran itu mampu melunakkan, melembutkan hati manusia yang paling keras sekalipun. Yang dicontohkan dalam Al-Quran yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang kita baca, yang akan sering kita amalkan di bulan Ramadan, bisa membuat hati kita lebih lunak, lebih lembut, sehingga hati kita tidak sombong dan mudah menerima kebenaran-kebenaran, mudah menerima nasihat-nasihat agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia. Dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan, yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju. Baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya
memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress.